Selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad Keempat di Kota Baru untuk kita menyaksikan perlawanan Piala Malaysia, aksi match day kelima bagi aksi Kumpulan C di antara Kelantan United menentang Kedah Darul Aman. Sepakan percuma untuk Kelantan United. Fitrom akan mengambil sepakan ini. Jadi apa? Cuba dilakukan. Satu turning. Namun tersasar cubaan yang dilakukan. Ini peluang yang cukup baik sebenarnya untuk Kelantan United. Dapatkan jaringan pertama. Namun Shui Fukai gagal untuk melaksanakannya dengan sempurna. Ya, satu hantaran yang betul baik dilakukan oleh Fitri Omar sementara tadi. Di sini kita lihat ada pergelutan dan turning yang begitu baik dilakukan oleh Shui Fukai sementara tadi. Beliau melakukan turning dan melakukan yang telah menjadi dari gawang. Ini kediraan Umandan. Kepas Syaman mencari ruang. Percubaan dari Kepas Syaman. Jadi tersasar di sebelah kanan gawang ke Kelantan United. Walau bagaimanapun, ia percubaan yang baik dari Kepas Syaman. Ya, kita melihat bagaimana Kepas Syaman melakukan satu rembatan. Tetapi saya rasa mungkin beliau boleh bermain 1-2 dengan Anumantan sebentar tadi. Ruben Tiram menjadikan gol untuk PJC. Sampai itu peluang untuk Banu Bakja. Dan sepakan penalti. Mungkinkah bola terkena tangan? Sementara itu di MBPJ, Ruben Tiram menjadikan gol untuk PJC mendahului JDT 1-0. Jadi kad kuning dilainkan kepada Haris. Haris Kamarudin dilainkan kad kuning. Ya, di sini kita lihat bagaimana sepakan yang dilakukan oleh Badu Bakhtia. Memang betul terkena tangan Haris Kamarudin. Dan keputusan pengadilan yang dilakukan sebentar tadi memberikan sepakan penalti kepada Kedah. Kedah berpeluang untuk berada di hadapan jika Kepas Syaman berjaya untuk sekan jaringan. Dari Kepas Syaman diselamatkan oleh Ricky Jerso. Terlepas peluang Kedah untuk memecah kebuntuan di minit yang ke-15. Rabia Taya cari Syazwan Zainon. Peluang untuk Syazwan Zainon mencari ruang. Satu tepakan dari Syazwan. Cantik untuk membuka jaringan di separuh masa yang pertama. Selepas bertungkus lemus menyelamatkan gawang-gawangnya, akhirnya Fikri Jeso tewas pada menit ke-34. Melalui jaringan dari Chazon Zainon. Jaringan pertama Kedah pada malam ini. Namun jaringan ketiga peribadi untuk Chazwan dalam kempen Piala Malaysia. Ya, satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Rabi Ataya. Di sini kita lihat bagaimana satu kontrol bol yang begitu baik dilakukan oleh Syazwan Zainon. Beliau memperdayakan pertahanan dan selepas itu melakukan satu placing di sebelah kiri pintu gol pasukan Kelantan United, menewaskan free kick Cik Soh. Dan ini saya rasa kredit diberikan oleh Syazwan sendiri dan bagaimana beliau berjaya memperdayakan dua pertahanan pasukan Kelantan United. Cari ruang Rabi Ataya adalah kawasan penalti. Peluang untuk Rabi Ataya. Sepakan berjaya dilakukannya namun terbias sedikit pertahanan Kelantan. Hantaran sekali lagi Asdan dan ada yang baik Badu Bakhtia. 2 minit 2 gol berjaya dilakukan oleh Kedah pada malam ini. Badu Bakhtia menghasilkan jaringan kedua. Satu kedudukan gelang kabut yang disempurnakan dengan cukup baik oleh Badu Bakhtia untuk meletakkan Kedah 2 gol di hadapan. Ya, satu gerakan yang begitu baik dilakukan oleh pasukan Kedah. Mereka melakukan counter attack berpunca daripada Kepah melakukan hantaran kepada Rabi Ataya. Di sini kita lihat bagaimana Rabi Ataya melakukan placing. Selepas itu, Syazwan Zainon melakukan hantaran lintang. Dan saya rasa mendada begitu baik oleh Asnan. Saya rasa mungkin Asnan boleh melakukan tandukan. Tetapi beliau memilih untuk mendada bola terlebih dahulu. Dan susulan yang dilakukan oleh Badru Bakhtiar sebentar tadi, beliau mencuri sedikit saja ruang yang ada pada beliau. Dan di sini kita lihat sekali lagi bagaimana beliau berjaya menguis bola itu, menewaskan Fikri Cik Soh. Baik, hantaran daripada Rabi Ataya untuk Kepas Syaman. Lambungan cuma dilakukan tidak.
Sepakan yang agak lemah dari Kempas Sherman. Terlepas sekali lagi peluang Kempas Sherman untuk menghasilkan jaringan. Ya, satu hantaran itu baik dilakukan oleh Rabi Ataya. Beliau meletakkan bola di belakang pertahanan dan di sini saya rasa mungkin sedikit lewat dilakukan oleh berada di situ dan juga Cece Kipre juga. Dari Badu Zaman! Terus menerjah gawang gol Kedah. Jadi Bakrul Zaman memastikan api perjuangan Kelantan United terus dinyalakan di minit ke-73. Sepakan-sepakan percuma yang cukup baik untuk memastikan jaringan pertama Kelantan United di separuh masa yang kedua. Ya, satu jaringan yang begitu baik dilakukan oleh Fakhrul Zaman sementara tadi. Satu teknik yang begitu baik di sini. Kita lihat bagaimana tendangan yang begitu baik dilakukan oleh Fakhrul Zaman. Bola itu melantun terlebih dahulu sebelum menewaskan Ilham. Kerana kita tahu di dalam separuh masa pertama dan juga di dalam perlawanan separuh masa kedua, Ilham ingin melakukan first time pertama. Tapi tetap, kita lihat bagaimana. Sampai itu peluang untuk Fayyaz Zulkifli. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Fayyaz Zulkifli. Masukkan jaringan. Untuk kedudukan sekali lagi berubah kepada 3-1. Fayyaz yang tidak dikawal berjaya untuk mencuri peluang mendapatkan jaringan. Jadi Fayyaz Zulkifli untuk jaringan ketiga bagi Kedah Darul Aman malam ini. Jadi Fikri tewas buat kali ketiga pada malam ini. Ya, satu antara yang betul baik dilakukan oleh Alex sementara tadi. Di sini kita lihat bagaimana beliau untuk mencari di manakah kedudukan kiper Cece sebenarnya. Tetapi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Fayyaz sementara tadi. Beliau melakukan satu kawalan yang betul baik. Selepas itu melakukan satu rembatan menewaskan Fikri Cece. Fakhrul Zaman. Antara terus dilakukan, dicuba untuk mendapatkan Gazama. Menjadi kawal semula oleh Ashraf. 1-2 yang baik. Peluang untuk Ashraf. Kali ini dinafikan oleh palang gol. Percubaan dari Ashraf Alifuddin. Satu gameplay yang cukup baik dipamerkan oleh Ashraf dan juga Syarul Azwari sebelum itu. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu permainan 1-2 yang dilakukan oleh kedua-dua pemain pasukan Kelantan United dan satu rembatan yang begitu baik dilakukan oleh Ashraf. Kelantan United meneruskan sisi-sisi perjuangan mereka ketika ini untuk mencari sekurang-kurangnya satu lagi gol. Fakhrul Zaman tak mampu untuk menyelamatkan bola itu. Dan itu dia wisai panjang untuk aksi di Stadium Sultan Muhammad IV. Jadi keputusan yang cukup baik diperoleh oleh Kedah untuk mereka menewaskan Kelantan United 3-1.